The Indonesian Air Force, as part of the armed forces, will not participate in the general elections. This is stated in Constitutional Law No. 34, year 2004, that regulates the Indonesian Armed Forces. The Air Force will merely safeguard the elections to ensure that the process runs according to the timeline. However, this does not mean that Air Force personnel cannot contribute their ideas for the betterment of Indonesia. The briefing also saw Air Force personnel seeking the chance to deliver their thoughts on developing Indonesia. Netralitas sudah selesai buat TNI dan TNI AU. Kita akan benar-benar mematuhi perintah dari Panglima TNI bahwa netralitas itu sudah harga mati untuk tahun politik ini. Untuk segera menyiapkan terutama pesawat transport untuk dukungan-dukungan yang seperti yang dipertanyakan tadi. Suka tidak suka pasti nanti akan ada dadakan-dadakan permintaan pasti. Ya itu kan kadang-kadang bisa menjadi blunder di kegiatan kalau tidak terdukung pergeseran logistik tadi, terutama yang di daerah-daerah yang dalam tanda petik susah dijangkau. Seperti tahun-tahun sebelumnya lah, kita menyiapkan seperti itu.